Hai hai Pituber, apa kabar? Sudahkah Anda menjalankan misi hari ini? Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang larangan-larangan di aplikasi Pitub ya. Larangan-larangan ini sama sekali tidak boleh dilakukan oleh Pituber ya, baik Pituber pemula ataupun Pituber senior. Karena jika larangan-larangan ini dilanggar, akan berakibat akun Pitub Anda akan dibekukan secara permanen, alias dibanned secara permanen ya, atau seumur hidup. Ngeri kan? Oke, apa saja larangan-larangan itu? Mari kita simak ulasannya. Cekidot. Ada 8 larangan ya. Yang pertama yaitu jangan membatalkan transaksi di exchange counter 3 kali dalam waktu 1 hari karena akun Anda dibuka secara permanen. Transaksi di sini maksudnya yaitu transaksi membeli atau menjual VV ya. Yang jelas dalam waktu sehari Anda tidak boleh membatalkan 3 kali. Karena akan langsung dibekukan. Contohnya seperti ini ya guys. Nih, akun exchange counter Anda telah dibekukan. Kemudian larangan kedua guys, yaitu termasuk upload bukti transaksi palsu ya, adalah pelanggaran berat dan sanksinya pembekuan akun secara permanen. Upload bukti ini maksudnya pas Anda transaksi di exchange counter, Anda melakukan bukti transfer palsu. Kan sekarang banyak tuh aplikasi-aplikasi untuk membuat nota-nota palsu ya, atau membuat print palsu di internet ya. Sangat dilarang ya. Larangan ketiga guys, yaitu menggunakan nick KTP edit angka. Di sini maksudnya Anda menggunakan nomor KTP yang diedit angkanya secara acak. Oke, sekarang larangan yang keempat ya. Menggunakan nick KTP orang lain tanpa izin. Misalnya Anda mencari nomor KTP di internet, nah itu sangat dilarang ya. Misalnya tanpa izin yang punya KTP tersebut. Oke lanjut, ini larangan yang kelima ya, yaitu menggandakan aplikasi akun Pitub di handphone atau istilah lainnya cloning aplikasi ya. Ini sangat dilarang oleh sistem Pitub. Contohnya seperti ini guys, ini cara cloning ya, ini sangat dilarang oleh Pitub nih. Ini cloning aplikasi Pitub sebanyak 4 aplikasi, ini sangat dilarang ya. Oke, selanjutnya larangan keenam guys, yaitu menjalankan misi akun keluarga bukan teman ya secara tidak wajar, yaitu lebih dari 4 akun dalam satu HP. Itu nggak boleh ya, misalnya 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya, itu nggak boleh. Maksimal 4 akun baru boleh ya. Oke, larangan selanjutnya yaitu larangan ketujuh, menggunakan nomor HP di luar wilayah Indonesia. Di sini tidak akan mendapatkan kode OTP. Maksudnya menggunakan nomor luar negeri ya, misalnya nomor Amerika atau nomor Kanada. Itu jelas-jelas tidak akan mendapatkan kode OTP. Jadi dianggap tidak sah. Ini larangan yang ke-8 ya, yaitu menggunakan aplikasi robot atau panel atau bot untuk menjalankan misi, sehingga dianggap tidak sah oleh sistem verifikasi Pitub. Oke guys, itu tadi 8 larangan-larangan yang nggak boleh dilanggar ya dalam menjalankan bisnis Pitub. Oke, terima kasih sudah stay tune. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa menggunakan ID referral saya yaitu 565-4719. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.